balik lagi sama gue di channel Mario Bro. Kali ini gue akan bermain game horror, yaitu The Baby in the Yellow. Seperti yang kalian lihat, gue sudah mempunyai baju khusus untuk gue nge-record ya bro ya. Jadi selama gue bikin video terbaru, gue akan memakai baju ini. Oke? Oh iya, satu lagi informasi untuk kalian. Di dua video gue sebelumnya, itu komentar dinonaktifkan ya bro ya sama kebijakan YouTube. Jadi gue akan terus perbaiki untuk kalian bisa komen ya bro ya. Kan gak seru bro kalau gak ada komen. Gue juga butuh komen dari kalian. Jadi gue akan perbaikin terus dan gue akan berusaha untuk memperbaiki terus ya bro ya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe ya bro ya, agar lebih semangat bikin kontennya. Oke, kita langsung saja mainkan ya bro ya gamenya ya bro ya. Langsung kita main. Waduh, ini di rumah siapa ini? Halo, ada baby. Halo baby. Wah, dia melotot bro. Wih, serem amat. Ini harus dibawa kemana ini baby? Gua harus kemana dulu ini bro? Kulkas ya katanya ya. Feed the baby, get bottle from the fridge. Oke. Kita cari bro, mana kulkas? Oh, ini kulkas nih. Nih. Nah. Oke, kita open. Nice, ada ini. Oke. Kita menuju ke babynya. Nih, baby. Waduh, serem amat ketawanya. Weh, lu bau apa ini? Oh, oke. Coding table changing. Oh, ganti popok, bro. Ganti popok. Mana ada popoknya? Oh, ini di bawah. Kirain gue. Lah. Waduh, hilang, bro. Waduh, tiba-tiba ada di situ bayi. Astaga, bayi lu. Oh, nggak jadi di table itu ya, bro ya, ternyata ya, bro ya. Ketawanya serem sih ini anak nih. Take a baby bed. Di sini kali kamarnya. Gua nggak tahu. Wah, lock. Oke, ke lock. Oke, di sini bukan. Punten mau masuk. Oh iya, ini bro. Weh, lu jangan senyum-senyum kayak begitu. Takut gua. Oke. Oke, terus lampunya matiin. Oke, habis itu close the door. Oke. Wait for parents. Terus oh, gua suruh nonton TV, bro. Suruh nonton TV. Oke. 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 Astaga, astagfirullahaladzim. Kaget gua, bro. Tiba-tiba dia nangis. Dia nangis. Waduh. Apa tuh pintu kebuka tuh? Wih, hebat sekali pintunya udah kebuka, bro. Lalalalalala. Kemana ini? Woi, bayi. Bayi. Bayi, suara kamu di sini. Bayi. Astaga, di bawah sini. Ya ampun. Lu ngapain di sini? Oke, diambil lagi. Wah, anak nakal kamu ya. Anak nakal kamu. Sini, kamu tidur. Suruh matiin lampu kan. Habis itu suruh ini. Woi, ada suara ini lagi, bro. Lah, kan udah gue close ya. Pintunya aneh nih, pintunya. Oke. Gua nunggu ini lagi. Oke, ada jump scare enggak? Oh, enggak ada, bro, enggak ada jump scare.
Gak ada jumpscare, oke. Oke, kita lihat lagi ya, bro. Oh, naik tuh. Oke. Katanya si anak kecilnya ini ketawa. Lihat, lihat. Bukannya ini lucu. Kata si kita nih, kita jadi the sister-nya, bro. Katanya, kan udah gue bilang jangan lakuin itu. Buset, lakuin apa tuh? Oke. Wah, ada kunci nih, bro. Kunci. Kunci buat apa? Oh, yang tadi kelok ya. Coba-coba dulu, coba dulu, coba dulu. Wah, bukan, bro. Eh, buju, apa ini? Play recording. Apa tuh tulisannya? Waduh, nggak sempet dah, udahlah. Udah aja lah. Kita ngikutin tak saja ya, bro ya. Aduh, ngerepotin ini bayi kuning. Kok tiba-tiba mati lampu. Astaga, tiba-tiba di situ dia. Tiba-tiba nongol lu. Oh, senyum. Mana bau? Ya, harus diganti popok ini, bau. Kamu bau. Jangan ngilang. Awas lu ngilang. Weh, terbang eh. Apa tuh kebuka? Astaga. Kemana tuh? Waduh. Talisman Ender use in child care. Apa tuh? Ada yang ngerti enggak talisman? Siapa talisman? Talisman. Talisman kedua orang tuanya kah? Oke, change baby. Wih, surprise. Astaga, tiba-tiba dia matanya merah, bro. Di situ ada apanya tadi? Ini ada muka kayaknya nih. Ada muka ini kayaknya nih. Waduh, bahaya banget nih bocah. Eh bocah, kamu jangan nakut-nakutin saya bocah. Kamu itu khususnya tidur untuk di sini, bro. Jangan bilang lu ngilang ya. Awas ngilang. Tak boleh. Oke. Kita tinggal nonton TV lagi. Nonton TV lagi. Mantap. Oke, jangan ada yang kagetin. Jangan ada yang kagetin. Oh, nggak ada yang ngagetin, bro. Mantap. Mantap. Udah naik trik. Kata the sister, gua nih jadi karakter utamanya. Selamat malam. Mimpi. Mimpi yang indah. Katanya anak nakal. Gua akan tunjukin ke lu mimpi gua. What? Taksa beda. Suruh nonton TV. Waduh, tiba-tiba nangis. Apa itu tadi muncul di sini? Astaga. Jangan bikin kaget, bro. Bro, jangan bikin kaget, bro. Kalau lagi nangis lucu, tapi kalau lagi ketawa itu bahaya. Find something to eat. Perhaps. Waduh. Feed me. Oke. Kayaknya gua harus kesini, bro. Jangan ada yang nakutin ya. Jangan ada yang nakutin ya. Astaga. Masa kulkas kayak begini, bro? Suruh masuk lagi, bro. Waduh, di
aduh, cahaya apa itu? Astaga, tiba-tiba ngeling. Kan gue dari sini ya. Kan gue dari sini. Kok bisa ke situ? Dia nih bawel lah, nangis terus. Wih. Sekarang nangisnya marah, Bro. Tuh, gue kasih lu. Jangan nakal lu. Nih lah, lu ah. Awas ngilang ya, awas ngilang. Surprise. Astaga, jump scare. Wah, apa nih? Get parents. Oh, talisman yang tadi, Bro, talisman. Buru. Aduh, di mana dia? Aduh, ini dia nih, talisman. Talisman. Come on. Wah, anak. Exercise, mampus. Wih, mental kan lu. Wah, itunya masih ada, Bro. Fit me-nya, Bro. Aduh. Waduh, lagi. Aduh, tuh anak tiba-tiba masuk sendiri. Weh, ngeri amat. Astaga, lagi. Aduh. Wah, dia terbang ke atas, Bro. Oh, katanya selamat malam. Wah, akhirnya udahan ya, Bro ya. Waduh, gila, ada baby in the yellow. Apalagi nih? Oh, udahan. Mantap gamenya. Oke, gitu dulu aja untuk gameplay kali ini. Bener-bener horror, The Baby in the Yellow. Gua rekomendasiin untuk kalian yang suka dengan game horror. Nanti gua akan taruh linknya di deskripsi ya, Bro ya. Dan jika kalian suka dengan video gua, jangan lupa diklik like, komen, share, dan tentunya juga subscribe. Kamsha arigato, thank you. Kamsha arigato, thank you. Kamsha arigato, thank you. Hatur nuhun, terima kasih. Dadah. You get nothing, Joker.